Pasca lebaran, harga sayuran naik drastis, seperti di Pasar Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat pagi 19 April. Harga bawang merah tembus di harga Rp80.000 per kilogramnya. Akibat kenaikan, harga sayuran ini dikeluhkan pembeli. Harga sayuran pasca lebaran di Pasar Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terus mengalami kenaikan. Terpantau harga bawang merah saat ini tembus di harga Rp80.000 per kilogramnya, padahal harga bawang merah sebelumnya di harga Rp30.000 per kilogram. Selain harga bawang merah, harga tomat pun mengalami kenaikan. Saat ini harga tomat dijual di harga Rp30.000 per kilogramnya, dari sebelumnya harga tomat ini hanya Rp10.000 per kilogram. Kenaikan ini terjadi sejak bulan Ramadan, namun hingga pasca lebaran harganya tak kunjung turun. Akibat kenaikan harga sayuran ini dikeluhkan pembeli, bahkan salah seorang pembeli untuk kebutuhan jualan nasi uduk terpaksa harus menaikkan harga jual Rp1.000. Tahu, bawang apa Bu? Bawang merah. Bawang merah, bawang merah gini gimana Bu sekarang setelah lebaran? Mahal banget. Oh, berapa Bu emang? Ya, Rp1.80. Rp1.80, emang sebelumnya berapa? Sebelumnya bang berapa? Rp30. Oh, naiknya cukup drastis ya? Drastis banget, sama beras udah naik, Mak. Oh, ini sejak kapan sih harga bawang naik, Bu? Ya, habis ini aja, mau puasa. Oh, mau sampai puasa. Sekarang belum turun? Belum. Ibu gimana dong? Ini buat jualan lagi atau gimana? Iya, buat jualan uduk. Oh, terus gimana dong dengan harga apa? Saya naik lagi Rp1.000, biasa goceng jadi Rp1.000. Oh, terpaksa, Ibu ya? Iya. Karena sayuran lagi naik ya? Iya. Oke, selain harga bawang, apa lagi, Bu, yang mengalami kenaikan? Boleh beras sama itu. Hah? Makol, cabai juga naik sekarang, Mak. Oh gitu, sampai berapa Bu sekarang? Cabai berapa sekarang ya? Kurang 1.000. Kalau mendingan itu mah bawang yang mahal. Oh gitu. Oke, Ibu harapannya Bu sebagai warga gimana Bu? Ya semoga aja turun lagi aja, kayak semula lagi gitu. Oke. Sementara itu kenaikan harga sayuran di pasaran saat ini disinyalir akibat kurangnya stok dan belum masa panen raya. Warga berharap pemerintah turun tangan untuk menstabilkan harga pasaran pasca lebaran. Dani SMTV Sumedang melaporkan dari Bogor, Jawa Barat.